Jalan menuju ke tempat pembuangan akhir kota Sorong sempat diblokade warga. Blokade dilakukan lantaran kesal, jalur yang dilewati kendaraan dipenuhi tumpukan sampah dan menimbulkan bau tidak sedap. Meski sampah kerap dibersihkan hingga menyewa alat berat secara mandiri dengan biaya 3 hingga 4 juta rupiah untuk mengangkut sampah ke TPA. Namun masih saja kendaraan kedapatan membuang sampah sembarangan di area tersebut. Tumpukan sampah yang mengeluarkan bau tak sedap itu juga berdampak pada kesehatan anak-anak. Warga berharap ada perhatian dari dinas terkait karena di area itu juga terdapat tempat wisata. Tempat kami merasa sudah tidak nyaman. Ada bau busuk, bahkan sempat anak-anak kami mengalami mutaber karena satu kali ada yang buang sampah kepala ikan itu berbau busuk sekali dan kami merasa bahwa itu tidak baik. Dan sudah berapa kali kami